السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله La nabiyya wala rasula ba'da. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan dan terutama sekali adalah kenikmatan kita bisa merasakan Islam di dalam di dalam diri kita. Ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kepada kita. Karena apabila ya kita mati ataupun kita meninggal ya akan tapi tidak dalam keadaan Islam ataupun tidak dalam keadaan muslim, maka ini akan menjadi menjadi rugi bagi kita. Karena ketika kita mati dalam keadaan kekufuran, ataupun mati dalam keadaan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala yanawunzubillah min dzalik ya, maka tempat kembali kita adalah di dalam dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam ke dalam neraka ya. maka mari kita senantiasa menjaga keislaman kita agar kita wafat ataupun dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dalam keadaan Islam kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Kita lanjutkan pembahasan kita dari ya, buku yang berkaitan dengan seluk-beluk alam jin dan dan setan. Ya, sebelumnya kita sudah memberikan ya, biografi dari penulis buku ini. Ya, beliau ini adalah termasuk ulama yang terkenal ya, dan juga termasuk ahli dalam bidang dalam bidang rukyah ya, dan juga masih banyak lagi ya buku-buku beliau yang lainnya yang berkaitan dengan dengan alam jin ya ataupun berkaitan dengan perkara-perkara perkara -perkara, perkara, e, perkara yang lainnya. Tapi yang terkenal dari buku beliau adalah yang berkaitan dengan dengan alam jin ya ataupun berkaitan dengan dengan sihir. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala. Jadi buku ini juga diberi ya kata sambutan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi. Yaitu salah penu, e, salah satu penulis buku Minhajul Muslim yang sangat terkenal ya ataupun yang sangat luar biasa buku tersebut berkaitan dengan diawali dengan adab-adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti langsung masuk ke berkaitan dengan bab fikih ya dan lain dan lain sebagainya. Ya beliau kumpulkan semuanya ya di dalam di dalam buku tersebut ya Minhaj Minhajul Muslim. Jadi beliau memberikan juga kata sambutan ya kepada buku yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali ini. Ya. Beliau memberi, memberikan sambutan yang intinya adalah poinnya beliau memuji merekomendasikan buku ini untuk para penuntut ilmu ya terutama sekali adalah kepada kepada perukiah. Ya. Karena beliau mengatakan dalam buku ini kandungan buku ini telah selaras dengan metode dari salafus salih. Jadi buku ini sudah sesuai dengan salaf soleh ini sudah sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menurut menurut beliau. Ya, apabila memang ya di antara kita nanti ada yang mendapati kesalahan dalam buku ini, ya maka kita kita beritahukan ya agar ya namanya manusia tentunya ketika merekomendasi buku ini adalah menurut pendapat beliau dan menurut yang beliau yang beliau ketahui. Jadi Syekh Abu Bakar Al-Jazairi sudah merekomendasi ya buku ini adalah kandungan buku ini sudah sejalan ya dengan metode salafus soleh, yaitu sesuai dengan Al-Qur'an ataupun hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam ya sebagaimana yang dipahami oleh oleh para sahabat Rasul SAW alaihi wasallam ya di dalamnya dikutip hadis-hadis sahih dan hasan ya di buku ini ya hanya buku uh, hanya hadis-hadis yang sahih ataupun yang tingkatannya itu hadis hadis hasan saja yang beliau yang beliau sebutkan di dalam di dalam buku ini ya dan beliau mengkesampingkan ataupun tidak menggunakan ya hadis-hadis yang doif ya, ataupun hadis-hadis yang lemah ataupun yang yang batil ya apalagi hadis yang hadis yang maudhu ya ataupun hadis yang palsu ya kalau hadis yang doif saja yang lemah saja tidak beliau pakai tidak beliau gunakan dalam buku ini ya bagaimana lagi dengan ya hadis yang hadis yang palsu ataupun hadis yang tidak ada asal usulnya sama sama sekali ya dan juga beliau mencantumkan untuk tahrijnya yaitu apakah hadis ini sohih atau tidak nanti di situ beliau juga menyebutkan ya dari e, kitab mana beliau mengambil hadis ini ya maka beliau sebutkan di dalam dalam buku ini sekaligus dicantumkan referensi hadis dan perawinya jadi hadis, e, buku ini memang sangat sangat luar biasa ya dan seharusnya dimiliki oleh oleh e, tolabul tolabul ilmi Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kemudian beliau ya Syekh Abu Bakar Al-Jazairi masih memuji buku beliau ini ya dan uh, beliau memberikan beberapa beberapa poin ya berkaitan dengan dengan buku ini. Yang pertama adalah buku ini mengulas ataupun membahas berkaitan dengan akidah yang benar. Ya akidah akidah yang benar ya berkaitan dengan keberadaan keberadaan jin. Ya, karena ada orang-orang yang mereka membahas ya berkaitan dengan alam jin akan tapi ketika membahas alam jin mereka ada kesalahan ya bahkan kesalahannya sangat luar biasa karena ini adalah berkaitan dengan dengan akidah. Ya. Dengan berkaitan dengan alam gaib. Ya, yang berkaitan dengan ala, alam gaib, sesuatu yang tidak nampak, maka kita harus sandarkan kepada Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada orang yang menulis buku berkaitan dengan jin akan tapi ya mereka tidak menyandarkannya kepada tidak menyandarkannya kepada Al-Qur'an akan tapi mereka menyandarkannya kepada akal pikiran akal pikiran mereka sendiri. Ya. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita ya setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi adalah poin pertama yang disampaikan oleh Syekh Bakar ya Al-Jazairi ya berkaitan dengan buku yang kita bahas yaitu Seluk Beluk Alam Jin dan dan syaitan. Ya, yaitu yang pertama adalah buku ini mengulas akidah yang akidah yang benar. Ya, berkaitan dengan keberadaan keberadaan jin. Ya, ya dan juga pengaruh positif maupun negatifnya ya serta manfaat maupun mudarat dari perbuatan dan perilaku mereka di kehidupan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, nanti kita juga akan membahas ya untuk manfaat ya untuk apa jin itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk apa setan itu di, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas ya di dalam dalam buku ini ada pembahasan yang berkaitan dengan dengan hal tersebut. Kemudian poin yang kedua yaitu buku ini menjelaskan ya, mengenai lafaz-lafaz ta'awuz ya ataupun lafaz-lafaz e, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, e, dan juga bacaan ruqyah yang benar untuk melenyapkan ataupun mengalahkan seseorang yang dia dirasuki oleh oleh jin dan oleh jin dan setan. Ya, jadi di buku ini juga dibahas ya bagi apa-apa saja ya bacaan-bacaan dalam dalam ruqyah. Ya, memang buku ini sangat luar biasa sekali ya sangat uh, seharusnya dimiliki oleh oleh kaum muslimin ya terutama sekali adalah ya oleh orang-orang uh, yang me mereka memang berkecimpung di dalam di dalam dunia uh, ruqyah ya mereka harus memiliki memiliki buku ini ya. Dengan uh, demikian buku ini secara gamblang mengulas tentang penyakit Ya, penyakit ya jadi kerasukan jin ataupun gangguan jin adalah merupakan merupakan penyakit. Ya. Jadi, sekaligus ada obatnya yang beliau tawarkan, yang beliau kasih ya. Jadi dia selain membahas berkaitan dengan penyakit, ya beliau juga memberikan solusinya, memberikan obatnya. Ya, karena ada orang ketika kerasukan jin, ya, mereka itu memberikan solusi adalah kepada kepada dukun. Ya, padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat melarang secara tegas ya seseorang untuk untuk pergi kepada kepada dukun. Ya, dan ini diharamkan di dalam dalam ajaran Islam. Ya, bagaimana dalam sebuah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan ya man ata arrofan au kahinan fasadqahu bima yaqul faqad bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya barang siapa yang datang kepada dukun ya maka berarti dia telah ingkar ya dan membenarkan ya apa yang diucapkan oleh dukun tersebut maka dia telah ingkar terhadap apa yang diturunkan kepada kepada Nabi Muhammad sallallahu ya. alaihi wasallam jadi memang buku ini sangat luar biasa sekali ya. agar kita ya kalau zaman dahulu ya mungkin kalau sihir ya itu dilawan dengan dengan sihir ya maka ini tidak tidak diperbolehkan ya dan mengenai hal ini ya peristiwa seperti ini ini sudah terjadi ya di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya jadi sihir dilawan dengan dengan sihir ya, ini adalah uh, para, uh, para apa orang-orang jahiliyah terdahulu mereka biasa melakukan seperti ini ketika ada orang yang terkena penyakit, uh, sihir maka dilawan dengan dengan sihir ya ataupun ada orang yang kerasukan jin ya akan dilawan dengan kerasukan uh, dengan dengan jin Nah, maka buku ini nanti akan ada solusi yang beliau berikan ya berkaitan dengan bagaimana cara mengatasi orang yang orang yang kesurupan kesurupan jin ataupun orang-orang yang dia terkena terkena sihir ya ini adalah mukadimah ya ataupun kata sambutan dari Syekh ya Abu Bakar al Jazairi ya secara ringkas beliau merekomendasikan buku ini ya agar dibaca ataupun agar dimiliki oleh oleh kaum Muslimin, ya, karena Syekh Abu e, Bakar ini, ya, termasuk juga, ya, selain memberikan kata sambutan ini, ya, beliau juga adalah termasuk ya, guru dari Syekh Wahid ini, ya, jadi Syekh Wahid Abdul Salam Bari Bali ini adalah merupakan murid dari Syekh Bakar Al Jazairi, yaitu salah seorang ulama, seorang e, yang seorang penulis buku Kitab Minhaj, Minhajul Muslim yang sangat terkenal. Ya, kalau para penuntut ilmu tidak asing lagi berkaitan dengan buku ini. Ya, bu, uh, Syekh Bakar Al-Jazairi para penuntut ilmu tidak asing lagi. Ya, tapi kalau orang awam mungkin agak asing ya terhadap uh, kepada kepada Syekh ini. Ya, tapi kalau uh, penuntut ilmu tidak asing lagi ya kepada Syekh Bakar Al-Jazairi. Ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala ya Syekh ini ya memberikan kata sambutan ini ya pada tanggal 10 Muharram ya 1499 hijriyah ya jadi memang sudah sudah sangat lama sekali ya sudah sekitar uh, 30 tahun lebih ya dengan dengan sekarang ini ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya kemudian ya kita masuk ke mukaddimah di dalam untuk cetakan ini ya cet ini, buku inilah cetakan ke ke 10 ya jadi ada sudah berkali-kali dicetak ya untuk untuk buku ini Jadi beliau ya sudah um, apa para penerbit ya karena ada penerbit-penerbit lain yang mencetak mencetak buku ini jadi ini ada sudah cetakan yang ke-10 karena memang sangat buku ini termasuk buku yang buku yang best seller ya, sangat laris di sangat laris di pasaran karena buku ini ya Ya, kita uh, belum mendapati buku yang sangat rinci ya yang berkaitan ataupun yang membahas berkaitan dengan alam-alam jin ya masih kita dapati buku ini. Ya, tapi kalau ada uh, pemirsa yang mendapatkan buku lain yang lebih rinci dalam membahas alam jin ya tapi sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, maka bisa diberitahukan ke, kepada kami insyaallah nanti kita akan bahas ya berkaitan dengan buku buku tersebut. Ya, karena memang yang kami dapati masih buku ini yang membahas secara rinci secara tuntas ya berkaitan dengan dengan alam jin ya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya kemudian mukadimah untuk cetakan yang ke-10 ya dari beliau sendiri ya sebagai penulis buku di sini beliau mengakui ya kesalahan beliau ya sebagaimana kita sudah menjelaskan ya di uh, kesempatan sebelumnya yang memberitahukannya bahwasanya di buku-buku beliau yang sebelumnya itu ada ada beberapa beberapa kesalahan dan di buku ini beliau memberikan penjelasan berkaitan dengan kesalahan-kesalahan tersebut. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan kita ya tentunya setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi buku ini adalah buku yang e, sangat luar biasa sekali untuk dimiliki oleh ya para para penuntut ilmu. <tuh> ya. Dan di sini beliau juga ya di mukadimahnya ini beliau menyebutkan ya kisah seorang wanita yang dia terkena sihir oleh seorang seorang pendeta. Ya, jadi ketika dia apa berjumpa dengan e, pendeta ini adalah termasuk wanita, wanitanya wanita yang solih so, e, ya, wanita yang solihah Ya, dia beliau menyebutkan kisahnya. Ya. Jadi e, beliau adalah seorang wanita yang solihah ya, tapi disihir oleh oleh salah satu gereja yang ada yang ada di Mesir. Ya, gereja yang ada yang ada di Mesir, ya disihir wanita tersebut. Jadi sehingga ketika ini adalah termasuk dari sihir kristenisasi. Ya, ini ada yang beliau yang beliau alami sendiri ya bukan e, di karang-karang ya jadi ya wanita soleha ini dia sihir ya agar masuk ke dalam agama agama Kristen ya memang wanitanya soleha ya. kemudian ya setiap ya wan, setiap wanita soleha ini ya orang yang disihir ini berjumpa dengan pendeta ya maka wanita ini akan langsung sujud ya kepada kepada pendeta tersebut ya, maka ini sangat mengerikan sekali ya, makanya kita harus senantiasa menjaga diri kita ya agar kita tidak jatuh ataupun tidak sampai ya atau membentengi diri kita agar jangan kita memohon kepada Allah agar kita tidak di terkena serangan serangan sihir ya karena serangan sihir ini sangat mengerikan sekali ya sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ter, terkena sihir ya karena orang yang melakukan sihir ini orang yang paling yang paling jahat karena kita apa kalau begal itu nampak Dan mencuri itu kita tahu orangnya tapi kalau sihir ini kita tidak tidak tahu ya, ini ada kejahatan yang sangat sangat jahat makanya orang yang dia melakukan perbuatan sihir ya hukumannya adalah dorbatubis saif langsung ditebas dengan dengan pedang ya, karena memang sangat jahat sekali ya, apalagi kalau sihir itu dia ada yang sampai dengan buhul-buhulnya, ada buhulnya, kadang buhulnya ini di, disimpan di sebuah tempat di padang pasir yang sangat luas digali lubang sehingga tidak, yang menanam sendiri pun kadang sudah tidak tahu lagi lokasinya di mana. Ya. Karena kalau sihir ini selagi buhul tersebut masih ada, ya maka sihirnya ini akan senantiasa akan terus, -teru -terus menerus terus berpengaruh kepada kepada orang yang terkena sihir tersebut. Makanya orang yang dia terkena sihir ini sangat sulit sekali untuk untuk disembuhkan. Ya sangat sulit tapi bisa untuk untuk disembuhkan. Ya akan tapi butuh butuh kesabaran ya orang yang dia terkena terkena sihir ini. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'an ini masih muqaddimah dari penulis ya dalam buku ini, "Wa ma as'alukum 'alaihi min ajr in ajriya illa ala alamin ya. dan aku tidaklah meminta imbalan kepadamu atas ajakan ini ya imbalanku itu hanyalah dari rob seluruh seluruh alam ya, di ayat selanjutnya ya Allah Subhanahu di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ya qaumi la as alukum alaihi malan in illa ala Allah ya. dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kalian ya sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah kepada dari dari Allah Subhanahu, Subhanahu wa Ya, fenomena terapi rukyah ini terus berjalan. Ya, bahkan telah merebak ke banyak ke banyak tempat. Ya. Rukyah. Ya, sekarang ini sudah mulai e, viral ya, sudah mulai terkenal. Ya, jadi tidak ada e, kaum muslimin yang tidak mengetahui ya berkaitan dengan dengan rukyah dengan, dengan rukyah. Ya, akan tapi masalahnya adalah memang kaum muslimin tahu ya rukyah ini. Ya, tapi masalahnya adalah di mana mereka akan mendapatkan mendapatkan perukiah. Ya, kadang ada yang daerah-daerah pelosok ya yang tidak ada situ perukiah ya. Padahal kalau kita mengetahui ya dasar-dasar dari rukiah ini ini sangat sangat mudah sekali ya. Setiap muslimin ini bisa untuk untuk merukiah ya. Makanya sampai ada uh, ungkapan bahwasanya rukiah adalah milik umat ya, bukan milik bukan milik ustadz. Ya, jadi semua orang bisa bisa merukiah ya. Kan, tapi Ya, memang uh, kalau yang dia terkena uh, Merukia orang lain, ini butuh keahlian tersendiri. Ya, tapi kalau untuk merukia diri sendiri, ya Rasul, dalam sebuah uh, banyak hadisnya, itu mengajari kepada kita, ya, rukiah, rukiah mandiri, ya, di antaranya adalah ketika kita sakit, ya, maka diajarkan oleh Rasul untuk membaca doa-doa uh, yang telah diajarkan oleh, oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam, ya. sehingga ya dengan merebaknya dengan banyaknya perukia yang membuat ruang lingkup ya para dukun ini menjadi menjadi sempit. Ya inilah tentunya yang ada di e, kawasan kawasan Mesir. Ya, tapi kalau di Indonesia sekarang ini ya dengan merebaknya e, para perukia ya dukunnya juga semakin semakin gencar ya dan yang bahkan yang sangat e, disayangkan lagi adalah sampai dukunnya ini dia berubah wujud ya, merubah profesinya ya menjadi dukun putih yang sebelumnya dukun hitam menjadi menjadi dukun putih ya dengan pakaian yang islami ya dengan menggunakan e, jubah, menggunakan gamis ya kemudian menggunakan sorban ya memakai tasbih dan lain dan lain sebagainya sehingga kaum muslimin yang dia tidak mengetahui ya tidak tahu bahwasanya ini adalah adalah dukun ya nah, makanya kita harus bisa nantinya membedakan ya nanti buku ini juga dijelaskan ya perbedaan antara dukun dan dan perukiah ya antara tukang sihir dan dan perukiah nanti di sini ya dalam buku ini akan ada akan ada pembahasannya berkaitan dengan dengan hal tersebut ya. jadi seseorang ketika mengalami ataupun kerasukan jin ya mereka dia harus nantiasa ya membiasakan ya memperbanyak memba melakukan terapi dengan dengan Al-Quran ya karena ada beberapa keistimewaan ya terapi dengan dengan Al-Quran ya dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan ya keistimewaan terapi dengan Al-Quran di episode episode selanjutnya semoga bermanfaat subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh